Anggota Pemberantas untuk Korupsi Wan Lingkungan Kalimantan Selatan menggelar silaturahmi Wan Buka Puasa bersama bubuhan insan media di Jalan Kelayan B Banjarmasin Selatan. Silaturahmi ini dalam rangka mendukung aparat penegak hukum dalam menjaga kondusivitas Banjarmasin menjelang PSU Pilwali Banjarmasin Wan Pilgub Kalimantan Selatan. Pemirsa, berikut kabar lengkapnya. Anggota Pemberantasan untuk Korupsi Wan Lingkungan Pukol Kalimantan Selatan menggelar silaturahmi Wan Buka Puasa bersama bubuhan insan media di Jalan Kelayan B Banjarmasin Selatan, Kamarian, Selasa 27 April 2021. Silaturahmi ini dalam rangka mendukung aparat penegak hukum dalam menjaga kondusivitas Banjarmasin menjelang PSU Pilwali Banjarmasin Wan Pilgub Kalimantan Selatan. Ketua Pukol Kalimantan Selatan Anang Tony Wahitakuni Prima TV menginginkan pelaksanaan PSU nanti baik di Pilwali maupun Pilgub di Kassel berjalan aman dan kondusif. Petugas keamanan pun diminta lebih ekstra dalam menjaga dan memberikan keamanan kepada warga yang nantinya akan kembali memberikan hak suaranya di tiga kelurahan Banjarmasin Selatan tersebut. Anang Tony pun mengimbau kepada warga Banjarmasin agar kada saling memprovokasi demi lancarnya pemungutan suara ulang sesuai dengan yang diinginkan. Warga yang datang ke TPS pun diminta untuk mematuhi protokol kesehatan, saling menjaga jarak, membasuh tangan di banyu yang mengalir sesuai dengan anjuran pemerintah dalam menekan terus tingginya pandemi COVID-19 di Banua. Dari lembaga sumber daya masyarakat SM Pukul dan ini saya juga sebagai ketua tim investigasi Pukul ini penasihat kita juga mengadakan pada hari silaturahmi dengan rekan-rekan juga para anggota yang lain juga ada atau mungkin ada berhalangan. Kita sini meminta kepada masyarakat mengimbau di dalam PSU bulan yang mungkin dilaksanakan besok dan juga pada tanggal 9 Juni yang akan datang itu pemilihan gubernur dan besok mungkin pemilihan wali kota. Kita sebagai lembaga masyarakat, sebagai masyarakat dan mendukung aparat pemerintah dan aparat khususnya pihak kepolisian dan yang terkait lainnya untuk menjaga ketertiban umum khususnya jangan sampai kita terprovokasi teradu domba di dalam suasana PSU yang akan datang ini. Ya untuk kebaikan janganlah kita membuat kerusuhan, jangan kita membuat opini yang tidak baik. Apalagi kita lihat sekarang di medsos juga di padaan. Nah kita harap seperti yang terjadi pada tahun 97 jangan terulang lagi.